Pasti ramai di luar sana yang ingin menggunakan peranti mercu tetapi tidak mampu memilikinya. Vivo telah menjumpa solusi. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim dan ini adalah pandang pertama Vivo V15 Pro. Peranti mercu Vivo yang pertama adalah Vivo Next. Ia berharga RM2,799. Ia dijana dengan Snapdragon 845. Tetapi bagi peminat-peminat Vivo yang sedia ada, mereka tidak biasa dengan peranti Vivo pada harga yang mencecah lebih pada RM2,000. Ini kerana mereka telah biasa dengan harga-harga peranti kelas pertengahan yang bawah pada RM2,000. Oleh itu, Vivo menawarkan V15 Pro. Ia adalah sebuah peranti kelas pertengahan yang membawakan beberapa ciri seakan Vivo Next, iaitu kamera periscope ataupun kamera pop-up. Dengan itu, ia menawarkan pengalaman penggunaan skrin menyeluruh di mana rekaan skrinnya adalah tanpa takuk. Panel skrinnya pula adalah 6.39 inci Super AMOLED. Beralih kepada rekaan pula, di bahagian bawah Vivo V15 Pro terdapat slot SIM card, port pengecasan micro USB dan kekisi pembesar suara di mana pembesar suaranya adalah pembesar suara mono. Di bahagian atas terdapat satu mikrofon, bicu audio dan juga bahagian kamera periscope. Di sisi peranti terdapat slot micro SD dan juga butang khas untuk Google Assistant. Dan di sisi satu lagi terdapat butang kuasa dan juga butang arah suara. Beralih kepada bahagian belakang, peranti ini menggunakan rekaan melengkung di kedua-dua sisi. Jika dari jauh ia kelihatan seakan kaca tetapi sebenarnya ia adalah plastik yang menggunakan teknologi spectrum ripple. Warnanya pula adalah biru cerun. Jika anda lihat bahagian kamera, bonjolnya kelihatan agak tinggi dan rekaan kameranya juga agak panjang ke bawah secara menegak. Ini mungkin kerana mekanisme untuk kamera periscope itu terdiam pada bahagian ini. Ia dijana dengan Snapdragon 675 yang dipadankan dengan RAM 6GB dan storan dalaman 128GB. Untuk kamera pula, terdapat 3 sensor yang digunakan di mana sensor pertama adalah sensor utama 48MP, sensor kedua adalah sensor ultralebar 8MP dan sensor ketiga adalah sensor 5MP untuk tujuan bokeh. Pada bahagian kamera periskop pula, ia menggunakan sensor 32MP. Vivo turut menyertakan teknologi pixel binding untuk menghasilkan kualiti image yang lebih baik. Untuk video pula, sensor utama 48MP mampu merakam sehingga 4K 30fps. Untuk sensor ultralebar 8MP dan sensor kamera periscope 32MP, ia hanya mampu merakam sehingga Full HD 30fps. Vivo V15 Pro ini menjalankan FunTouch OS 9 berasaskan Android Pie. Pengalaman penggunaan peranti ini agak bagus dan agak lancar. Prestasinya juga agak mengagumkan. Ini adalah terima kasih kepada chip jenaan Snapdragon 675 yang lebih berkuasa pada Snapdragon 660. Bateri pada peranti ini pula adalah 3700mAh dengan sokongan pengisian pantas dual engine yang berasaskan Quick Charge 3.0. Anda semua boleh dapatkan Vivo V15 Pro ini secara rasmi di Malaysia pada harga RM1,799 untuk memori 6GB RAM dan storan 128GB. Itu sahaja daripada saya Fahim. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video aman seakan datang. Assalamualaikum.